Sepertinya sudah waktunya belanja makanan di toko U-Mart. Oke, uang buat belanjanya sudah ada. Saatnya untuk pergi berbelanja bahan makanan untuk satu bulan. Kasihan A, beri kami sedikit uang untuk kami bertahan hidup. Kasihan sekali ibu-ibu itu, dia memiliki dua orang anak yang masih kecil. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami, Pak Darpin. Oke, Mbak Yumart, saya pamit dulu. Beri kami sedikit uang untuk kami bertahan hidup. Beri kami sedikit uang untuk kami bertahan hidup. Terima kasih, Pak, karena sudah memberi kami banyak sekali uang hari ini. Semoga Bapak sukses selalu dalam kehidupan ini. Baiklah, semoga hari ini anak-anakmu bisa makan dengan kenyang. Aku sudah sangat lapar nih, guys. Selamat makan semuanya. Akhirnya kenyang sudah, saatnya beristirahat. Saatnya pulang dari mengajar di sekolah. Sepertinya aku akan mampir dulu ke toko U-Mart untuk membeli beberapa keperluan dan membeli koran. Beri kami uang untuk kami makan hari ini. Berikan sedikit uang untuk kami agar kami bisa terus hidup. Apakah masih ada lagi barang yang ingin Pak Darpin beli? Sepertinya ini saja sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Beri kami uang untuk kami makan hari ini. Berikan sedikit uang untuk kami agar kami bisa terus hidup. Terima kasih, Pak. Bapak memang orang yang sangat baik dan dermawan. Astaga, bukannya kemarin anak dari ibu pengemis ini ada dua ya? Tapi kok sekarang cuma ada satu? Kemana anak yang satunya itu? Tapi ya sudahlah, mungkin anak yang satunya lagi tidak diajak untuk mengemis hari ini. Baiklah, aku akan sedikit mengerjakan tugas untuk materi mengajar besok. Astaga, sedari tadi aku terus-terusan bolak-balik ke toilet untuk buang air besar. Sepertinya aku harus membeli obat ke toko U-Mart untuk mengobati sakit perutku ini.
Astaga, kenapa di tempat ibu-ibu pengemis itu banyak sekali noda darah? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka. Aku harus mencoba untuk menolongnya. Aku akan mengikuti kemana jejak noda darah ini. Astaga, kenapa noda darah ini menuju pintu hitam aneh itu? Astaga, di mana ini? Sepertinya aku harus mencari ibu-ibu pengemis itu dan anak-anaknya di sini. Astaga, bukankah itu adalah salah satu anak dari ibu pengemis itu? Kasihan sekali anak malang ini, ternyata dia sudah meninggoy di sini. Aku harus mencari anak yang satunya lagi. Astaga, aku tertipu. Ternyata ibu-ibu pengemis itu adalah zombie Elsa jahat yang menyamar. Aku harus menyelamatkan anak ini. Ah!